Oke, selamat siang. Ini ada pasien dengan keluhan motor becek. Langsamnya tinggi gede ya. Ini bisa kita cek. Coba dibantu handle-nya. Handle-nya ditekan. Nah, kayak gini ya, bro ya. Har. Becek. Langsamnya naik turun. Nah, tren kayak gejala motor Miyuchi ya. Mirip gejala motor Yamaha. Kalau di motor jenis Miyuchi Seon itu biasanya kan di ISC-nya. Kalau becek biasanya di IICV ya. Kalau memang itu. Kita cek dulu ya, Mas Bro ya. Oke, langsung buka saja. OTW kan. Oke. Ini apa entah apa ya yang terjadi ya di sini ya. Kasusnya ternyata sepele. Nah, ini kasusnya ternyata baut TB-nya ini lepas ya. Nah, ini kan ada dua baut. Yang pertama satu, oh ini ya. Satu, dua. Nah, ini lepas enggak ada ya. Lepas enggak ada bautnya. Jadi kalau dinyalakan seperti ini. Motornya bisa nyala ya. Tanpa TB dia bisa nyala karena ada injektornya. Ya. Yeah. Ya gitu aja Mas Bro ya. Ini tinggal kita nanti kasih baut satu, di bawahnya dua. Nanti kita review lagi bagaimana hasilnya, oke? Bautnya sekitaran 1,5 cm mungkin ya itu ya, Bro ya. Oke, kita kasih baut. Apa larinya terlalu kenceng? Satunya. Oke, sudah. Mau pasangin. Oke, tinggal pasang, uji coba kembali. Oke, pasang soket max-nya, berikut soket ISCV-nya. Ini tadi kukira ISCV-nya ini ya, kabelnya atau sensornya yang error. Ternyata harus sepele. Oke, sudah, tinggal dinyalakan. Kan handle-nya yang sebelah kiri. Oke, sudah selesai, sudah enak ya. Jos kandos, tos kelotos ya. Oke, terima kasih. Oke, wis dicek minyak remnya atau apa bi? Lalu bi? Untuk nanam itu. Ya udah selesai ya. Oke, terima kasih. Videonya cuma hal sepele ya. Kasus becek yang langsamnya naik turun. Bis motor mantap.